Okey, untuk makluman, pada pagi ini Jabatan Bomba dan Pencamat Malaysia Kuala Lumpur dengan kekuatan kekuatan anggota seramai 38 orang berbagai pangkat melakukan sanitasi awam COVID-19 ni di kawasan persekitaran Bukit Damansara, yang mana kami juga dengan disokong oleh kekuatan logistik iaitu dua jentera air yang berkapasiti setiap satu 20,000 liter dan keanggotaan 38 orang termasuk dua Hilux dan juga 15 water pump lah. Dan kita telah melaksanakan sanitasi awam di Jalan Setia Kasih sehingga ke Jalan Setia Kasih 9 dan Jalan Setia Bakti 2, Setia Bakti 3 termasuk Setia Bakti 5. Sehingga kini JBPM Kuala Lumpur telah selesai melakukan sanitasi awam di kawasan-kawasan tersebut.